Pasangan selebritis Vicky Prasetyo dan Kalina Oktarani kini tengah merasakan bahagia di kehidupan rumah tangganya. Pasalnya, keduanya sangat menikmati puasa pertama mereka sebagai sepasang suami istri. Di Ramadan tahun ini, menurut Vicky Prasetyo, rumah tangga mereka menjadi semakin harmonis dan menjadi semakin erat. Tampak terlihat Vicky Prasetyo begitu mensyukuri atas kehadiran sang istri pada puasa pertama tahun ini. Alhamdulillah Ramadan kali ini aku nggak sendirian, tapi alhamdulillah bersama istri, jadi lebih kerasa. Lebih hikmat, lebih erat dan pastinya jadikan harmonis di rumah tangga kami, ujar Vicky Prasetyo. Hal itu diungkapkan Vicky Prasetyo dalam tayangan kanal YouTube Bigdo Jumat, tanggal 16 April tahun 2021. Namun diakui Vicky Prasetyo, di Ramadan kali ini dirinya sangat sibuk bekerja. Banyak sekali pekerjaan di stasiun TV yang harus ia bawakan. Jadi waktu kebersamaan mereka pun menjadi kurang. Kurang sih karena aku ada program juga program sahur. Program regular pagi, siang, sore, malam juga ada live, ujar Vicky Prasetyo. Meski ini adalah puasa pertama mereka, namun sangat disayangkan keduanya sama sekali belum pernah sahur bersama. Karena kesibukan Vicky Prasetyo yang sangat padat, ia mengaku belum makan sahur bersama sang istri dan juga keluarganya. Jadi kita belum pernah sahur bareng, beber Vicky Prasetyo. Meski begitu, Kalina Oktarani sebagai istri sangatlah pengertian dengan kesibukan sang suami. Aku mengartikannya memang suami mencari nafkah ya, ungkap Kalina Oktarani. Lebih lanjut, Vicky Prasetyo memiliki doa khusus di bulan Ramadan tahun ini. Ia berdoa supaya rumah tangganya dengan Kalina Oktarani menjadi lebih sakinah, mawadah dan warahmah. Ia juga ingin menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan lebih bertakwa. Semoga Ramadan ini menjadikan kita menjadi lebih baik, lebih bertakwa. Lebih menjaga keimanan kita dan sampai nanti ke depannya. Bisa menjadikan rumah tangga kami lebih sakinah, mawadah, warahmah, pungkas Vicky Prasetyo. Sebagai informasi, Kalina Oktarani dan Vicky Prasetyo baru saja menikah secara siri pada awal tahun 2021 ini. Meski belum diakui secara negara, pernikahan Kalina Oktarani dan Vicky Prasetyo tetap dilaksanakan begitu hangat. Bahkan, tak jarang Kalina Oktarani memamerkan momen romantis mereka di akun Instagram pribadinya.